Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sahabat di channelnya Kang Asep. Kembali lagi kita buat tutorial ya sahabat. Dan sekarang yang saya mau buat handle macan ya sahabat ya. Ini asli ya, kayu galih ki arang ya, bekas rumah ya. Ini bekas kusen sahabat ya, bekas rumah zaman dulu ya. Kalau rumah-rumah sekarang mah sudah nggak ada kayu galih ki arang ini yang seratnya hitam benar sahabat. Dan ini sudah sangat langka, kayu ki arang sudah galih kayak gini ya. Dan ini bekas kusen sahabat, rumah zaman dulu ya. Sekarang rumahnya juga udah nggak ada ya sahabat. Dan ini asli galih sahabat ya. Dan saya akan buat tutorialnya, dan ini mau bikin handle macan ya sahabat. Goloknya yang pesan golok kopak rawing sahabat. Kita langsung aja buat tutorialnya sahabat. Dan ini sahabat, saya sudah siapin serut kuningan sahabat ya, buat dipasang ke handle-nya. Oke sahabat, selamat menonton ya. Thank you.
Oh,
Sahabat, kita dilanjut ya ke pemasangan bilah sama handlenya. Handlenya handle macan sahabat ya. Alhamdulillah sudah ngebentuk ya. Ya, tinggal pasang handle ya sama bilahnya. Di kopak rawing. Oke, lanjut sahabat. Oke sahabat, kita langsung ke pemasangan bilah kopak rawing. Handle macannya sahabat ya. Thank you.
pemasangan bilah. Alhamdulillah sudah beres sahabatnya. Kita dilanjut. Terapiin ya ininya, handle-nya. Oke sahabat, pembuatan handle macannya sudah beres ya, dan berikut dipasang langsung bilahnya ke gagang ya. Nah, ini sudah jadi, sudah ngebentuk ya. Memang garong sahabat, asli kayu galih kiarang ya, bekas kusen sahabat. Dan ini kayunya sangat langka ya, bekas zaman dulu ya, rumah zaman dulu, bekas kusen ya, galih kiarang. Sahabat, dan ini tinggal tahap finishing ya, tinggal lanjut ke amplas halus
Dan mungkin segini dulu saya bikin tutorialnya, sahabat, pembuatan gagang macan ya. Dan ini bilahnya kapak kerawing, sahabat. Dan ini tinggal saya bikin sarungnya. Alhamdulillah sudah beres. Handlenya pas di tangan, sahabat. Enak digenggam juga. Keren, sahabat. Bulu kapak kerawing, gagang macan. Kayaknya galih kiareng. Oke, makasih yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe juga, makasih. Semoga Allah membalas dengan kebaikan sahabat saya yang dimanapun berada. Bagi yang ikhlas, bagi yang ridho ya. Bagi yang ikhlas dan ridho, tolong dibantu channel saya dan minta di subscribe ya sahabat. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.